Assalamualaikum guys, kita balik dari terawih. Kita terima satu bungkus sana, kotak daripada Tawau, sahabat saya Master T. Dia punya kebun di Tawau, di Jalan Tiku. Dia mau kasih cuba saya try duri hitam Black Tone, daripada kebun dia. Usia pokok 6 ke 7 tahun. Memang cantik ya guys. Memang cantik isi dia, orange. So ini Black Tone 4 biji. Ini Kim Hong Kim Hong, yang kecil-kecil Kim Hong. Tapi ni Great C. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik masa ti. Tengok isi dia guys. Orange. Umur pokok 7 tahun. Black Tone musim yang kedua. Tahun lepas dia kata, masih 3 kata sudah mula buah. Dia banyak menggunakan organik ya guys, terutamanya tai kambing. Tak rasa. Licik guys. Lepas Tarawih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Punya tebal. Memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kuning. So ini pula adalah Kim Hong. Originalnya daripada Pulau Pinang. So mesti masukkan ni supaya buah yang dimasukkan dalam kotak padat ya. Tak goyang-goyang lah. Dia masukkan kecil-kecil, banyaknya dapat. Ini Great C, Kim Hong. Kuning ya guys. So ini juga adalah variety yang paling disukai oleh peminat-peminat durian. Bismillahirrahmanirrahim. Manis pahit. Manis pahit. Lemak. Jadi memang terbaik ya. So masa tu ada jual di satu kopitiam, di Han Kopitiam Tawau. Nanti saya masukkan dalam post FB. Jadi kalau yang berminat untuk dapatkan durian Kim Hong atau duri hitam daripada Master T, boleh tengok di Kopitiam di Tawau. Berbudi pada tanah. Onsoy.